Hey everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa saya ngevlog lagi pakai motor Vespa tentunya ya, pakai Sigma cuy. Nah, karena sekarang juga hari Jumat cuy, gitu kan. Ini kan udah mau masuk Jumatan gitu cuy. Jadi saya juga bakalan pulang dulu ke rumah, karena motor saya itu tadi pagi dipakai sama istri saya, pakai belanja ke pasar cuy, beli sayuran gitu kan. Nah, ya udah gitu kan, jadi saya pakai Vespa cuy. Nah sekalian, daripada pakai Vespa nggak jadi konten, ya makanya saya ngonten gitu cuy. Anjay, ngonten lagi cuy pakai Vespa. Jadi saya juga pulang ke rumah mau nukerin motor ini, nanti nganter lagi pakai Beat Karbu cuy, karena sekarang juga mau Jumatan gitu kan. Nanti Jumatan di masjid deket rumah cuy, karena sekarang juga masih jam 11:30 cuy, masih ada waktu. Nanti nyampe rumah juga ya sekitar jam 11:45, jadi masih ada waktu lah. Dari kantor ke rumah 15 menit cuy. Tadi juga katanya ada yang ke rumah gitu kan, pakai motor NMAX atau PCX lah itulah. Kalau yang ke rumah nanyain gue, ya gue lagi kerja gitu cuy. Aduh, mau isi pertama udah pada tutup cuy. Tahu gitu yang di sebelah sana aja tadi isi pertamanya cuy. Kalau yang sebelah sana malah masih buka. Gila, enak banget naik Vespa anjir. Mana panas gitu sebenarnya, panas. Enaknya sih sore-sore gitu kan kalau riding pakai Vespa cuy. Apalagi suasananya lagi bulan puasa kayak gini ya, ngabuburit tuh enak banget pakai Vespa. Kalau sendirian ya cuy, kalau misalkan berdua atau bareng keluarga ya mending pakai Matic aja lah cuy. Karena ribet. Karena kalau misalkan pakai Matic aja, mau ngonten, mau pasang kamera di depan juga gak kebagian cuy. Jadi terlalu deket gitu kan, duduknya gak kebagian, terlalu deket juga ke kameranya cuy. Kalau punya rezeki sih kayaknya pengen banget gitu kan, beli motor PCX gitu kan. Anjir, agak gedean gitu kan. Atau beli mobil yang second-second aja, yang bekas, yang harga 35-40 gitu. Tapi bingung cuy, nggak punya garasi juga. Anjay. Mudah-mudahan sih bensinnya cukup sampai ke rumah ya cuy, karena mau isi bensin juga malah tadi nggak keburu. Terus juga pomnya udah pada tutup cuy, karena udah mau Jumatan gitu cuy. Tadi pagi saya malah nggak ingat buat isi bensin gitu cuy, isi bahan bakar ya kan. Pulang ke rumah nukerin motor ini, nanti pakai Vespa udahlah, nanti kita pakai Matic lagi cuy. Karena mau balik lagi pakai motor ini anjir, harus isi bensin lagi cuy. Ya mudah-mudahan sih cukup. Kalau cukup sih nggak bakalan isi bensin lah cuy. Tadi sih dilihat di bawah filter bensin ya, biasanya kalau di bawah filter bensin tuh biasanya cukup kalau dipakainya slow gitu kan. Kayak gini ya, kalau ngebut-ngebutan aduh kayaknya habis kayaknya. Wish. Ramai sekali asli deh.
rame sekali cuy, rame sekali ini. Jam berapa? Nggak kelihatan lagi anjir. Ada sweater. Nyampe sini aja baru 5 menit cuy. Kampret. Emang tadi sih agak sedikit ngebut gitu kan. Kalau nyantai tuh 15 menit cuy, dari kantor ke rumah. Itu mau macet. Aduh. Ngeri cuy, takut nabrak gitu kan. Tadinya anjay mau gas kenceng gitu kan. Untung enggak lagi kenceng banget gitu kan. Jadi kerem. Kalau Vespa tuh kalau ngerem ngedadak kayak gitu enggak bakalan bener cuy. Enggak bakalan bener karena gila sih. Pasti nabrak cuy. Asli deh. Kalau misalkan kenceng gitu kan. Soalnya pasti enggak kerem, enggak bakalan kebantu sama rem belakang juga, pasti ngepot-ngepot ujungnya jatuh gitu cuy kalau Vespa ya kan. Jadi kita safety aja lah, safety riding cuy, safety riding. Aduh, andai kan kau kan terus berjuang. Apa di medsos? Jadi tadi tuh ada gue kira tuh temen yang mau ke rumah, ternyata bukan cuy. Pas cek DM Instagram ternyata orang yang mau nyerin BPJS gitu cuy. Karena sekarang juga waktunya sempit banget gitu cuy. Jadi kita udahlah Jumatan dulu biar tenang gitu kan, hati pikiran tenang cuy. Jadi mau ngelakuin apapun wis jadi aman gitu cuy. Bismillah, semoga aja lancar dan prosesnya cepat cuy. Tadi gue langsung telepon si Hamja, si itu. Aduh, ternyata baru 10 menit cuy nyampe sini cuy. Bentar banget ya, masih keburu lah buat Jumatan mah. Oke teman-teman, mungkin vlognya segini aja dulu teman-teman. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silakan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Bye bye.